بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كمسلمين كمسلمات اجمع سبويا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang uh, kitab Al Zakah bab yang ke-20 bab at-targhib fi sadaqati qabla an la yujad man yaqbaluha bab anjuran bersedekah sebelum tidak ada orang yang sudi menerimanya ini merupakan e, anjuran untuk bersedekah e, sebelum datangnya waktu e, sedekah itu tidak ada lagi yang menerima dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat ketika Allah membukakan dunia Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada manusia untuk mendapatkan dunia, dan bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat e, adalah e, salah satu sungai di Irak. Itu dasarnya adalah emas. Jadi, dunia ini tidak ada lagi artinya. Anjuran dalam bab ini adalah anjuran sebelum itu datang, tentu di akhir zaman, berarti dorongan. anjuran kepada kita yang hidup di akhir zaman ini ketika dunia sudah terlalu tua dan hari kiamat sudah dekat dan sangat dekat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman iqtarabatis saatu fanshaqqal qamar telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan dan bulan ter terbelah 1400 tahun lebih yang lalu dan berarti sudah terlalu dekat kita dengan hari kiamat. Fahal yang duruna illa saati, fahal yang duruna illa saah antak tiyahum mukadeja ashrotuha. Apakah mereka menunggu datangnya? Apakah mereka yang duruna menanti illa saah kecuali datangnya hari kiamat antak tiyahum untuk tiba kepada mereka Dan telah muncul tanda-tandanya di antara tanda hari kiamat adalah ketika orang semuanya kaya, orang mudah mendapatkan harta, dan ini nampak oleh kita. Tampak jelas oleh kita, Berarti ketika dunia ini mudah kita dapatkan. Dahulu, sangat-sangat sulit. Dan juga hitungan uang, mata uang yang kita dapatkan untuk satu juta lima puluh tahun yang lalu sangat besar, tetapi satu juta di waktu kita sekarang ini sangat kecil. Untuk mendapatkan sepuluh juta dalam satu hari mudah, tetapi dahulu tidak menunjukkan kiamat itu semakin dekat, dan anjuran untuk semakin besar usaha untuk bersedekah semakin besar pula, seperti yang diambil kesimpulannya oleh Imam Nawawi dari hadis yang akan kita baca berikut ini hadis 2261 Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata Haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah Wa ibn Numair Qala haddathana waki' Qala haddathana syu'bah Ha' Wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wal lafzulah Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far wa la haddathana Syu'bah an Ma'bad ibn Khalid qala sami'tu Haritsah ibn Wahb radhiyallahu ta'ala an yaqul Haritsah ibn Wahab Ini sahabat yang saya merasa dia baru pertama kita temukan dari setelah 2260 hadis yang lalu nama Haritsah ibn Wahab dari sahabat Nabi SAW Baru kali ini kita temukan Dan dia sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an Ia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fayushiku arrajulu yamshi bi sadaqatihi fayaqul alladhi utiyaha law ji'tana biha bil amsi qabiltuha فأما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Harith bin Wahab radhiyallahu ta'ala an pernah bersabda tasaddaqu bersedekahlah anjuran perintah dari nabi untuk beramal dengan jenis amalan yang mulia ini bersedekah di sini telah kita jelaskan ini sangat umum tetapi di sini, dari, dari alur ceritanya, bahwasanya sedekah yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan harta, berinfak di jalan Allah. E, pertemuan yang lalu, kita menjelaskan e, pada pertemuan yang lalu tentang masalah ini, kita telah menjelaskan perbedaan antara infak dengan sedekah. Infak lebih tertuju kepada mengeluarkan harta, sementara sedekah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu bukan hanya e, mengeluarkan harta, tetapi juga berinfak dengan kebaikan, dan bahkan e, tersenyumnya kita ketika berjumpa dengan teman kita, saudara kita, seagama. Ini juga termasuk sedekah, dan bahkan berhubungan badan antara suami dengan istri ketika ingin mem mem membentengi satu sama lain dari kemungkaran, dari maksiat, dari perbuatan keji. Ini adalah sedekah. وفي بطئ ahadikum صدقه dan bahkan menyuapkan ini termasuk ibadah untuk menumbuhkan rasa cinta antara pasangan suami istri saling menyuapkan saling menyuapkan makanan ke mulutnya ini juga termasuk sedekah karena menumbuhkan atau menyuburkan benih-benih cinta yang memang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Sedekah yang diperintahkan oleh Nabi di sini dalam hadis ini adalah tertuju kepada mengeluarkan harta. Karena lanjutan dari hadisnya fayushiku ar-rajulu yamsi dan akan tiba seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya, membawa hartanya kemudian dia mengatakan kepada orang fayaqulu alladhi Dan dia Di, 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 dan orang yang ditawarkan kepada dia orang yang ia tawarkan kepadanya sedekah ini mengatakan kepada pemilik harta ini kepada orang yang hendak bersedekah ini lau jitana biha bil amsi qabiltuha kalau kemarin kamu sedekahkan maka saya menerima tetapi hari ini kata beliau Amal an fa amal an fala hajata li fiha adapun hari ini maka tidak ada lagi atau saya tidak membutuhkan lagi perhatikan jarak antara waktu seorang yang memiliki hak yang tidak memiliki harta yang masih mustahik berhak menerima sedekah dengan tibanya saat ketika tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena harta dilimpahkan oleh Allah hanya waktunya antara hari ini dengan kemarin bayangkan begitu cepatnya ini menunjukkan bahwasanya dorongan untuk bersedekah itu memang sangat ditekankan oleh Nabi karena jarak antara waktu masih adanya orang yang menerima sedekah dengan waktu tidak ada lagi orang yang menerima sedekah hanya satu hari. Makanya ketika itu ketika orang ini menawarkan kepada seseorang sedekahnya ditawarkan sedekah. Maukah kamu menerima sedekah saya? Maukah kamu menerima sedekah saya? Tetapi jawabannya apa? Kalau kemarin kamu memberikan kepada saya sedekah ini, maka saya terima karena saya waktu itu masih butuh, tetapi sekarang sudah sudah kaya seperti kamu. Saya sudah kaya seperti kamu, bagaimana sekejap mata saja Allah merubah. Dan ini mengkhawatirkan. Kita tidak bisa menjamin bahwasanya besok orang-orang yang miskin masih miskin. Orang-orang yang masih mendapatkan zakat, berhak mendapatkan zakat, masih berhak mendapatkan zakat karena tiba-tiba waktu datangnya kekayaan itu, dibukanya dunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekejap mata. Dan ini mengkhawatirkan ketika kita masih berleha-leha dengan harta, masih bersenang-senang tetapi kita dan kita sama sekali tidak memikirkan tentang persiapan kita untuk hari hari esok, hari hari kiamat, hari ketika kita butuh dengan nilai-nilai sedekah, kita pahala-pahala sedekah kita. Ini sangat luar biasa kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Fa ammal ana fala hajata li Adapun hari ini atau saat ini saya tidak butuh dengan hartamu. Fala yajidu man yaqbaluha. Ini sangat besar ancamannya dan dia tidak mendapatkan lagi orang yang menerimanya karena memang tidak ada orang yang yang miskin, tidak ada orang yang kekurangan, semuanya kelebihan. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala semua yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala bisa menumpah ruahkan harta kepada siapa pun juga dan terlihat oleh kita. Dan kita bisa merasakan, menyaksikan bagaimana perubahan kehidupan 30-40 tahun yang lalu dengan kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukup kecukupan kepada orang-orang yang dahulu Benar-benar kekurangan untuk mendapatkan dua kali makan saja sehari mereka sulit, dan banyak orang-orang kaya sekarang ini yang dahulunya muncul dari orang-orang yang miskin, muncul dari orang-orang miskin, dan dia diberikan oleh Allah kelebihan dalam hartanya. Ini menunjukkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah adalah harta kita dalam pandangan agama, adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis, dan kita baca terjemahannya dari Haritha bin Wahab tadi eh, radhiyallahu taala baris yang ke -7 dari atas Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu berkata aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bersedekahlah kalian hampir saja seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya lalu orang yang diberikan sedekah berkata seandainya kamu membawanya untuk kami kemarin Pasti aku akan menerimanya Adapun sekarang Aku tidak lagi membutuhkannya Lalu dia pun tidak menemukan orang yang sudi menerima Menerimanya atau menerima sedekahnya Hadis yang berikutnya Hadis 2262 Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkata Wahadathana Abdullah bin Barrad al ashari وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد أن أبي بردة أن أبي موسى رضي الله تعالى عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء وفي رواية ابن برات وترى الرجل ini juga hadis yang sebagiannya menegaskan kembali tentang masalah hadis yang pertama hadis Harithah bin Wahab Yang sekarang ini hadis Abu Musa Al ashari Di situ ada dua tanda hari kiamat. Dua tanda hari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ya'tiyanna 'alan nasi zaman akan tiba datang waktu kepada manusia ya tufur rajulu fihi bisadaqah minadhdhabi. Sekarang mana ada orang yang membawa yang yang menyedekahkan emasnya jarang sekali tetapi saat itu Rasulullah SAW mengibaratkan dengan istilah yatuf ia berkeliling tawaf membawa sedek sedekahnya yang akan ia sedekahkan berupa emas membawa emas hartanya untuk disedekahkan ثُمَّ لَا يَجِدُمْ أَحَدًا يَأْخُدُهَا مِنْ Kemudian ia tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Bayangkan betapa kaya rayanya manusia ketika itu. Orang tidak butuh lagi emas. Di saat uh, dunia ini sudah dibentangkan oleh Allah, semua orang sudah memiliki emas, semua orang sudah kaya raya dengan emasnya, sehingga tidak lagi ada orang yang bersedekah dengan tidak ada lagi orang yang menerima sedekah. Kemudian tanda yang kedua. Ini tanda-tanda hari kiamat Wa yurar rajulu Atau dalam riwayat, riwayat Ibn Barrad Adalah Wa tarar rajula Dan dilihatlah Didapatkan atau munculnya laki-laki Atau seorang laki-laki Yatba'uhu arba'una mra'ah Mengiringinya Empat puluh wanita Empat puluh wanita Yaluzna bihi Dan wanita-wanita uh, ini berlindung kepadanya artinya memperistri memper empat puluh wanita ini diantara uh, atau mengayomi empat puluh wanita mengayomi bisa, bukan saja harus mempersunting atau menjadi istrinya tetapi membawahi atau mengayomi empat puluh wanita empat puluh wanita kenapa karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita jadi seorang ayah atau seorang yang memimpin bisa saja membawahi atau mengayomi me, me, melindungi 40 orang wanita 40 mungkin saja anak-anaknya kemudian cucu-cucunya atau bisa saja di saat itu adalah orang-orang yang wanita-wanita e, yang butuh perlindungan dan dia melindungi wanita. Sekarang ini ketika kita lihat sekolah-sekolah e, yang hanya dikhususkan untuk putri, untuk putri itu semakin banyak, semakin banyak dibandingkan dengan putra menunjukkan bahwasanya dan sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk putri itu semakin lama semakin banyak yang ditolaknya semakin banyak yang tolaknya karena kuota yang ia akan terima sedikit uh, di saat yang sama banyak orang-orang yang mendaftarkan diri ini merupakan tanda-tanda yang mungkin kita bisa lihat banyaknya wanita daripada laki-laki dan bahkan 40 ini juga didukung oleh riwayat yang lain bahwasanya satu orang laki-laki seperti yang dijelaskan di sini ar-rajulul wahidu yatba'uhu arba'una mar'atan yaludn bihi 40 orang ini berlindung kepada satu orang laki-laki ini berlindung kepada satu orang laki-laki ini diayomi oleh laki-laki dipelihara oleh laki-laki tersebut menunjukkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Min rijal karena sedikitnya laki-laki wakas kathratin Nisa dan banyaknya wanita dan ini tanda-tandanya mungkin sudah kita lihat dalam kehidupan kita seperti yang tadi saya isyaratkan dan tentu ini kita tidak menyatakan bahwasanya e, tanda ini sudah ada di zaman sekarang ini karena meletakkan tanda hari kiamat pada e, waktu atau tempat atau keadaan tertentu ini bukan mewenang siapa-siapa. Kita hanya mengkhawatirkan itu terjadi dan sudah mulai tandanya di waktu atau di zaman kita sekarang ini dengan fenomena yang kita lihat, dengan fenomena yang kita lihat eh, dari eh, apa yang terjadi kita bisa menyatakan kemungkinan eh, tanda-tandanya sudah ada di zaman kita sekarang bahwasanya wanita semakin banyak laki-laki semakin sedikit, wanita semakin banyak laki-laki semakin sedikit kemudian juga e, di masa dahulu e, banyaknya korban korban dalam peperangan dalam hal-hal yang lain semakin banyaknya wanita-wanita yang menjanda dan semakin berkurangnya laki-laki semakin berkurang laki-laki tapi ini tanda hari kiamat yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun demikian yang berhubungan dengan bab kita adalah bagian pertama Rasulullah SAW mengabarkan akan datang waktunya dan ini pasti bahwasanya seseorang membawa emas yang banyak kemudian dia mengatakan siapa mau emas? Saya mau bersedekah. Berkeliling dan tidak ada orang yang menerimanya. Karena semua sudah tidak membutuhkan lagi dan ini juga merupakan tanda hari kiamat. Uh, saya bacakan terjemahan hadis yang sekarang ini dari Abu Musa baris yang keempat dari atas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Sungguh akan datang suatu zaman kepada manusia yang mana seseorang berkeliling mem dengan membawa sedekah berupa emas, namun dia tidak menemukan seorang pun yang sudi menerima sedekah itu darinya. Dan ini yang pertama dan terlihat satu orang laki satu orang lelaki diikuti oleh 40 wanita yang berlindung kepadanya karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita. kelima 40 orang satu orang yang mengayomi satu orang yang melindungi satu orang yang memimpinnya dia eh, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam hadis berikutnya 2263 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yaqub wa huwa bin Abdurrahman Al-Qari عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. لسنه حديث ابو هريره، لانس بالامن حديث ابو موسى، لانس بالامن حديث حديث حارثه بن وهب رضي الله تعالى عن الجميع. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاه ماله فلا يجد احدا يقبلها منه. taudam ini juga di samping tanda hari kiamat yang berhubungan dengan bab kita ada satu tanda hari kiamat lagi yang dijelaskan oleh hadis ini yang bukan seperti hadis yang hadis Abu Musa al Ashari tadi hadis Abu Musa selain dari banyaknya harta adalah banyaknya wanita dari laki-laki kemudian yang sekarang ini adalah Selain dari banyaknya melimpah ruahnya harta Tanda hari kiamat yang lain adalah Kembalinya Ta'udu ardu'l-arabi Atau baliknya Tanah Arab Atau negeri Arab Menjadi padang rumput Dan Banyaknya sungai-sungai Banyaknya air Dan suburnya tanah yang gersang Di, 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 di tanah Arab Ini juga Termasuk tanda hari kiamat, dan e, bahkan ada kita lihat sekarang ini, ada gurun Sahara yang dis, di, disulap menjadi lapangan golok. Gurun Sahara gersang kemudian disulap oleh orang menjadi lapangan yang terhampar luas hijau. Ini, ini yang e, merupakan... Isyarat-isyarat uh, dengan apa yang dijelaskan Nabi Wasallam Kemudian banyaknya air kita lihat di 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 tempat yang sama sekali dahulunya tidak ada air. Ini juga merupakan tanda-tanda hari, tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi di sini. Tetapi yang berhubungan dengan kita adalah awal dari hadis ini. Rasulullah Sallam berkata tidak akan uh, tiba hari kiamat atau tidak akan terjadi hari kiamat. la تقوم hatta حتى يكثر sampai harta itu melimpah. Wayafir, melimpah harta. Melimpahnya semua orang mudah mendapatkannya. Semua orang uh, mem memiliki harta yang melimpah ruah hatta yakhruja rajulu bi zakati malihi. Sampai ketika itu seseorang keluar membawa zakat hartanya falayajidu ahadan yaqbaluha Dan ia tidak menemukan seorang pun yang menerima zakat dari dia. Tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Padahal sebanyak itu, al-fuqara, al-masakin, al-gharimin, al-muallafatikulubuhum, dan yang lainnya ibnu Sabi, tetapi tidak ada lagi yang berhak menerima yang mau menerima zakatnya. Semua orang memiliki harta yang melimpah. Semua orang sudah kaya raya. Dan ini waktunya seperti hadis yang pertama tadi kita lihat betapa e, bet, bet, betapa dekatnya antara waktu membutuhkan dengan waktu yang sama sekali tidak lagi membutuhkan harta. Hanya hitungan satu malam saja. Kemarin kalau kamu kalau kamu menawarkan kepada saya maka waktu itu saya masih menerimanya karena saya masih butuh. Tetapi sekarang waktunya satu malam saja. Waktunya satu malam saja. Ini Tanda hari kiamat disampaikan oleh Nabi, tetapi di situ tersirat makna sebelum itu datang kita disuruh untuk bersedekah. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Al Nawawi dalam babnya anjuran bersedekah. Walaupun redaksi hadisnya cerita tentang tentang uh, tanda hari kiamat dari Nabi dan awal hadis yang pertama mungkin lebih tepat karena di situ Nabi saw mengatakan tasodaku bersedekahlah sebelum waktu itu tiba. Sebelum waktu itu tiba dan Ketibanya waktu itu tentu tidak kita ketahui tanda hari kiamat waktu ketika orang sudah lagi tidak eh, sudah tiba eh, tidak lagi mau menerima pemberian orang lain dari harta karena mereka sudah berpunya mereka sudah memiliki harta yang melimpah dan itu dalam waktu yang sangat singkat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tersirat makna kita sekarang ini untuk e, perintah untuk berlomba-lomba memperbanyak sedekah kita, wallahu ta'ala. Kemudian, hadis yang sekarang, e, kemudian juga akan saya baca e, terjemahan hadis ini dari Abu Hurairah, baris yang ketiga 3 bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak dan berlimpah." Sampai seseorang keluar membawa zakat hartanya, namun dia tidak menemukan seorang pun yang sudi menerima zakat itu darinya. Dan sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai, tanah Arab menjadi padang rumput, yaitu berubah hijau, kemudian banyaknya sungai-sungai, banyaknya air. Ini uh, tanda hari kiamat yang lain yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dua dua enam puluh Muslim, berkata, وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب أن أمري بن الحارث أن أبي يونس أن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتُر فيكم المال فيفضى حتى يهم رب الرب حتى يهم رب المال من يقبله رب المال حتى يهم رب المال من يقبله من يقبله منه صدقة حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه ini tidak ada hubungan yang lain tetapi hanya berhubungan dengan bab Hadis ini, hadis Abu Hurairah dengan lafaz yang lain, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Yak wa Kumulman, sampai harta banyak pada diri kalian dan melimpah, dan sampai orang yang ditawarkan sedekah, orang yang ditawarkan sedekah membingungkan atau mengecewakan orang yang memiliki harta atau orang yang menawarkan orang yang menerima me membuat gusar atau membuat kecewa orang yang memiliki harta atau orang yang menawarkan sedekah kenapa karena mereka menyombongkan diri karena memang tidak butuh lagi saya tidak butuh dengan hartamu di sini Rasulullah SAW mengatakan ilaihi rajulu dan Dipanggil seseorang untuk menerima pemberian tersebut, fayakul sementara dia mengatakan la saya tidak butuh dengan hartamu, saya tidak punya hajat kepada hartamu. Dia benar-benar menyombongkan diri, sehingga yang ingin yang menawarkan hartanya untuk di, di, di zakatkan atau untuk diberikan di kepada orang tersebut merasa benar-benar bingung, benar-benar gusar, -benar kecewa, dan ini waktu yang sangat menakutkan ketika. Sedekah ini yang mungkin bisa kita lakukan makanya orang-orang yang ingin balik ke dunia, yang ingin balik ke dunia, amalan yang pertama mereka e, cita-citakan adalah bersedekah, adalah bersedekah, adalah bersedekah. karena amalan sedekah ini yang sangat besar dan mudah kita lakukan, dan mudah kita lakukan, tetapi ternyata itu tidak mungkin lagi terjadi dan ini pun terjadi di hari, di dunia ini ketika orang semua kecewa di saat dia merasa bahwasanya hartanya ini akan memanfaatkan dia atau bermanfaat baginya nanti dari kiamat dan ia ingin bersedekah tetapi tidak ada lagi orang yang menerima tidak ada lagi orang yang menerima bukan tidak lagi wakt, tidak ada lagi waktu untuk bersedekah tetapi tidak ada yang menerima padahal semangat bersedekah sudah muncul sebelum itu terjadi sekarang masih banyak orang-orang miskin masih banyak orang-orang yang butuhkan harta masih banyak sarana-sarana dan pintu-pintu uh, yang terbuka untuk kita mengeluarkan harta kita sehingga bermanfaat bagi kita nanti di hari kiamat sebelum itu tiba maka kita didorong oleh Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah hadis yang terakhir di bawah bab ini 2265 Imam Imam Muslim rahimahullahu taala berkata wa Wasil ibn Abdul A'la wa Abu Quraib, wa Muhammad ibn Yazid Ar-Rifai. Tiga orang gurunya Imam Muslim di sini wa lafdhu li Wasil. Sedangkan lafaz yang sekarang ini itu milik gurunya yang ketiga atau yang pertama Wasil ibn Abdul A'la. Qalu Muhammad ibn Fudail an abihi an Abi Hazim عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعو يدعون ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. Kata Nabi saw ini juga ee, berita dari Nabi tentang akan datangnya waktu dan itu pasti ketika takiul ardu aflada kabiriha ketika bumi memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya afladzak apa yang ada dalam perutnya ee, dari kekayaan dal ustwani min wal seperti tiang-tiang e, atau tonggak-tonggak yang besar berupa emas bukan emas batangan lagi bukan emas kecil-kecilan tetapi dimuntahkan seperti tiang-tiang yang besar berupa emas dan perak dimuntahkan semuanya maka orang tidak lagi yang membutuhkan karena kena bumi ini sudah mengeluarkan semua kekayaannya afladha amthal al seperti tiang-tiang yang besar berupa emas dan perak fayaji'ul qatilu dan tibalah waktunya ketika seorang pembunuh mengaku ketika itu fi hadha qataltu karena inilah saya dahulu membunuh karena mencari ini sekarang bagaimana pula dia akan membunuh lagi karena itu dimuntahkan tidak ada lagi orang berebutan tidak ada lagi orang yang membunuh orang lain demi mendapatkan emas demi mendapatkan harta demi memperebutkan kekayaan قتلتو, kata yang membunuh qati'u uh, dan datang orang yang memutuskan rahim fa في karena ini saya memutuskan tali rahim saya membunuh anak saya, membunuh adik saya, ber, ber, berpisah saling musuh-musuhan dengan keluarga saya karena memperebutkan ini. Menunjukkan, ia menunjuk kepada emas dan perak yang tertimbun di hadapannya. Wa yaji'u as datang orang yang pernah mencuri dan mengatakan fi hadza quti'at yadi. Karena inilah dahulu tangan saya dipotong. Ini ketika adanya syariat Islam ditegakkan. Dipotongnya tangan orang yang mencuri, tetapi saat dia melihat harta itu, tidak ada lagi harganya. Ia merasa sedih. Dahulu saya terpotong tangan, hilang tangan saya karena ini, padahal sekarang tertimbun di hadapan saya. Tidak ada lagi gunanya. Tertimbun di hadapan saya, tidak ada lagi gunanya. Dan mereka ketika melihat harta itu dan mereka tinggalkan seakan-akan mereka tidak butuh sama sekali. Thumayadau nahu. Kemudian mereka tadi pembunuh, pencuri, pemutus tali rahim yang melakukan semua dosa-dosa besar itu lantaran harta, karena penyebabnya harta. Ketika itu mereka sama sekali tidak berkedip atau sama sekali tidak memandang lagi hartanya. Mereka tinggalkan emas yang bertiang-tiang sebesar tiang-tiang besar Kemudian juga perak, mereka tinggalkan, mereka tak pedulikan sedikit pun dan tidak mengambil walau secuil pun, sama sekali tidak menginginkannya lagi. Tidak membutuhkan seperti mereka melihat tanah saja, seperti melihat mereka melihat pasir, tidak lagi gunanya, tidak lagi berharga dihadap di, di pandangan mereka. Dan ini bayangkan betapa tidak bernilainya harta itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala merubahnya atau melimpahkannya. Memelimpah ruakan dan ini akan tiba waktunya. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan kaum muslimin, kaum muslimat, kenapa kita masih melupakan tugas pokok kita hidup di dunia ini, padahal gambaran harta emas dan perak itu seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kalaupun kita sudah menerima harta sekarang ini, maka Rasulullah SAW dalam awal-awal kitab sedekah atau kitab yang sekarang kita pelajari merencanakan kalau sekiranya punya sebesar gunung Uhud emas dan tidak berlalu tiga malam tersisa sedikit pun walau satu dinar ia telah membagi-bagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala ia akan limpah ruahkan untuk ini untuk ini untuk ini menumpahkan untuk di, diinfakkan di jalan Allah yang begitu banyak jalan-jalan ke, kebaikan sebesar gunung Uhud emas dan akan tiba waktunya emas tertimbun di hadapan kita dan kita sama sekali tidak lagi tertarik melihatnya, tidak lagi manusia tertarik melihatnya. Maka sebelum itu tiba waktunya, kita tentu mempergunakan atau me, 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 menginfakkan, dituntut untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah yang begitu banyak jalan-jalan kebaikan. Itulah hadis yang terakhir di bawah bab ini, bab anjuran bersedekah sebelum tiba waktu. ketika orang tidak ada lagi yang menerima e, pemberian orang lain karena melimpah ruahnya harta kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya rasa untuk pagi hari ini kita cukupkan membaca beberapa hadis dari bab yang ke-20 dan insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubarak wa anam على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته